Ammar TV. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم والفزيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kami dari Baitul Soleh. Kami sekarang berada di Masjid Itihad ya. Alhamdulillah kita sudah di Jakarta. Seperti Mas Jamal bilang tadi, kita di Masjid Al Itihad di mana Ustadz Subhan lagi mengadakan pengajian. Masya Allah di sini teman-teman biker dari seluruh Indonesia, Nusantara datang. Bahkan tadi ada yang Masya Allah ya kekurangan apa namanya itu physically, but masih punya semangat atau spirit untuk menghadiri kajian Ustadz Subhan Bawazir. Kami dari NMAX Rider Tangerang menghadiri acara Biker Soleh yang jumlah kami adalah 14 motor. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara Biker Soleh ini. Mudah-mudahan langkah kita untuk menghadiri acara tersebut menjadi amal soleh dan berkah bagi kita semua. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak banget yang hadir ingin mendalami Islam semua daripada bikers terus sendiri. Semoga ya acara ini bisa terus berlanjut lah untuk kita menjalankan sebuah kehidupan, walaupun kita punya aktivitas hobi atau tapi tetap kita tidak keluar dari apa itu Islam. Kami kebetulan satu darah ini internasional motor. Ya, kita berpusat di Belanda dan hampir 90% kita ini Nasrani, bukan Muslim. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari teman-teman ini, kita berdua aja yang Muslim. Saya dari Jakarta Barat ya, biasa jadi jamaah yang Ustadz di Al-Azhar. Hari ini ramai rame ya. Insyaallah niat baik lah, selalu berjalan. Semoga ini jadi inspirasi buat yang lain juga ya. Amin, ya. Selamat, assalamualaikum. Makanya pahlawan muda ya, mutiara walaupun dalam ukur. Oke, kita ada kedatangan deh teman-teman kita nih dari Bikers Tunggarungu ya. Masya Allah banget ya Mas ya, mungkin yang luar biasa nih ya. Jadi biasanya bikers itu yang normal-normal aja ya, tapi ini mereka ini Masya Allah banget punya kekurangan ya, tapi menjadi kayak apa sebuah dan soleh lagi. Alhamdulillah pada saat ini kami dari Oposil Forum Silaturahmi Bikers, dan alhamdulillah kami komunitas dari berbagai daerah. Ada yang dari Bogor, dari Banten, dari Cibubur, dan yang kebanyakan dari daerah Jakarta. Alhamdulillah pada saat ini juga event Bikers Soleh kami menjunjung tinggi, dan juga kami senantiasa ingin menyatukan bahwa tidak semuanya apa bikers itu arogan. Nah, kita sekarang ini kita dengar ada satu pengajian juga bahwa tidak jauh bahwa komunitas kita juga seperti ini. Salam silaturahmi dari bikers, dan mudah-mudahan kita selalu sering-sering silaturahmi. Terima kasih kepada bikers muslim. Bagus banget sih ya, apalagi bikers ini kebanyakan konotasinya kelihatan negatif ya. Ya kan, tapi adanya bikers soleh ini insya Allah semua bisa ngikutin lah, biker-biker manfaat buat semuanya lah ya kan.
فَبِاللَّهِ كَمْ تَسْتَطِبُ الْقُرُوبُ. Ya ini acara bagus banget nih buat anak-anak muda yang bikers ya, khususnya ya, kan image-nya bikers tuh negatif ya, tapi dengan adanya ini insya Allah bisa membangun image bikers lebih baik lagi. CC gede-gede manfaatnya apa? Cuma buat sombong, esen sum aru ya, haram ya akhi, syirik kecil. Hati-hati tadi ayat dikatakan loh ya, syirik kecil kalau dirutinkan jadi syirik besar. Allah enggak ampun dan dosa syirik, hati-hati. Dari klub PPMC, PPMC ya, Piston Pirate, apa namanya, sekarang kan anak motor lebih banyak yang ya tahulah. Sekarang kita mau hijrah ceritanya, masya Allah. Jadi udah pada mulai kayak begini-begini, datang kajian atau apa, ya mencoba membawa yang lebih baik buat hari besok. Alhamdulillah acara sekarang lagi berjalan dan nggak putus-putus ini teman-teman dari bikers-bikers datang pada pertandingan. Dan masya Allah speechless ya kita berbicara di sini. Nanti semoga acara ini lancar dan semoga ini menjadi ukhuwah Islamiyah bagi kita semua para bikers dan menjadi inspiratif bagi kita teman-teman bikers lainnya ya. Masya Allah, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama biker-biker yang masih berada di Indonesia, bisa mengikuti jajak biker-biker yang ada di sini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.